So EV ni sebenarnya, kalau sekarang ni kita dengar cerita EV ni macamlah teknologi baru ni. China pun, US dengan Tesla, dengan BYD kat China. Oh, macam gempak lah dia punya teknologi ni. Tapi sebenarnya korang tahu tak, EV punya research and development ni dah berlaku pada 1830-an. Dan kereta EV pertama sebenarnya pada 1890 oleh William Morrison. So William Morrison ni yang buat the first kenderaan EV pada ketika itu. Dan pada tahun 1900 hingga 1910, kenderaan EV ni dekat United States, dekat Amerika, 1/3 daripada kenderaan adalah kenderaan EV. Mungkin rasa pelik kan? Pelik kan? Memang pelik sebenarnya. Bila tahu kenapa EV tu tiba-tiba macam sekarang ni kenapa tak ada pula sampai tahun 70-an, 80-an, 90-an, 50-an? Sebab adanya minyak. Oil and gas sector masa tahun 1920-an meletup. Meletup tu bukanlah meletup ni kan, macam dia punya apa nama industri tu, industrialization tu sangat power lah masa tu. Dan juga Henry Ford, mesti korang pernah dengar lah Henry Ford, bapa kepada pembuatan kereta yang mass produce. So dia boleh mass produce kereta yang pakai gasoline. So sangat menarik lah masa tu bila dah EV dah ada. Dan EV, kalau you guys tahu, I backtrack balik sikit, EV ni salah seorang yang menyumbangkan pada tahun 1910 macam tu adalah Porsche. Porsche keluarkan EV pada waktu itu. Dan juga salah satu yang mengeluarkan teknologi bateri yang sangat bagus ketika itu adalah Thomas Alva Edison. Korang mesti tahu siapa dia kan yang buat lampu tu. 70-an, 80-an lah, harga minyak tiba-tiba naik. Bila tiba-tiba naik, OEM car manufacturer ni dah tengok balik lah. Ini takut tak sustainable ni kan. So dia orang tengok, mungkin kita boleh buat satu kenderaan EV balik. So kalau kita tengok pada 1970-an, 71, 72 tu, kenderaan, salah satu kenderaan pertama EV bukan di bumi, di bulan. 1972 oleh NASA. Gempak kan? Gempak. So lepas tu pada tahun 80-an, 90-an, bila 90-an tu dah mula balik. So itu yang keluar, kalau tengok kereta kenderaan EV tahun 2000 kan, Toyota. Toyota dah keluar, Toyota Prius. Tapi dia keluarkan EV yang berdasarkan hybrid. Dan pada tahun 2000, nak dekat 2010, keluar Tesla. Rasa 2010 kot, kalau silap facts lah, 2010 kat atas lah kot, keluarlah Tesla. So bila Tesla ni dia keluarkan EV dengan secara mass produce. Kemudian macam kita tengok sekarang lah, dah banyak-banyak brand dah. Kita kalau tengok, kalau kat Malaysia ada BYD, ada Tesla, Smart, Proton yang distribute. Great Wall China, yang Aura Cat yang kucing tu, Aura Good Cat. Tak tahu kenapa good lah kan. So banyak sangat. Dan sebelum kita habis ni, cuba baca kalau rajin lah kan. Kat Malaysia ni pernah keluarkan perusahaan automobil elektrik Malaysia, nama dia Poem, pada tahun akhir 1990-an. Malaysia pun sebenarnya nak ada national car yang berdasarkan EV pada waktu tu. Tapi yalah, sometimes kita buat teknologi tu tak sampai lagi kan. Bukan tak sampai lah, mungkin banyak perkara lain kita nak tengok, parameters yang lain. Economy of scale tak ada, penerimaan rakyat tak ada, atau penerimaan seluruh dunia tak ada lagi, ekosistem tak develop lagi. Tapi sebenarnya kita dah tahu dah, memang EV ni salah satu yang mesra alam yang perlu kita lihat daripada dulu lagi, daripada 1830.